Assalamualaikum. Waalaikumsalam. KTMLG. DILG. Apaan sih KTMLG? Ketemu lagi. Nah itu apa? DILG. Nah dia lagi. Dia lagi. Ini juga lagi dia lagi. Kagak ada yang lain nih muke. Muka sih ada reserve, cuman belum kering, belum disetrika. Aja. Ngapain sih tadi nguplak aja di situ? Orang lagi bikin naskah cerita nih. Buat apa? Buat apa? Buat dipentaskan di tim Ismail Marzuki. Udah tim, pakai Taman Ismail Marzuki lagi. Tim aja, nggak usah pakai Taman Ismail Marzuki. Nggak bisa dong. Tim kan lain nama Ismail Marzuki. Tim kan nama wilayah negeri kita Indonesia sebelah timur. Udah tahu. Nah, kalau Ismail Marzuki nama komponis asal Betawi. Makanya kalau ngomong yang benar . Bukan, maksud Ida nih juga di taman tim Ismail Marzuki. Nah lo, lebih gila lagi. Taman tim Ismail Marzuki. Bukan. Maksud Ida di taman Ismail Marzuki. Nah, itu baru pas. Jadi bingung nih. Apa yang dibingungin? Gak usah bingung-bingung di dunia. Apalagi yang lebih bingung kalau misalnya si yatim disuruh beli nasi tim di Taman Ismail Marzuki untuk bekal tim Persija yang akan dioper ke timur-timur biar intim. Nah, coba aja. Jadi sebutannya begini. Tim pergi ke tim beli nasi tim buat tim pergi ke tim biar intim. Kamu dulu kan? Dengan kita nyanyi. Nyanyi. Lagu apa dong? Lagu apa ya? Lagu duet ya. Cerita teme, cerita dore, come la santa del pomodore. Cari ketombe di atas kepale, aduh gatel hei au jubile. Ya Mustafa, ya Mustafa, anak bahebat ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, anak bahebat ya Mustafa. Pagi malam pulang sore, mata melek gak pernah tidore. Keserimpet kaki keseleo, aneh obati nampak ketetore. Aisyah, Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Amin. Siti Aisyah, mari kemari. Hai Mustafa, memang ada apa? Tolongin aneh bawain apa? Pepaya habis tinggal cereme. Ya Mustafa, ya Mustafa, anak bahebat ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, anak bahebat ya Mustafa. Dari Mekah pergi ke Madinah, jalan
stanza del pomodoro. Cari ketombe di atas kepale, adu gatel hei a uju bile. Cari ketombe, cari ketombe, como la stanza del pomodoro. Cari ketombe, cari ketombe, como la stanza del pomodoro. Orkes nyelonong aja. Sampai ngos-ngosan nyanyinya. Aduh, denger lagu Mustafa jadi ingat waktu di negeri Arab sana. Lagi ngapain? Biasa lagi gaji dulu. Oh, gimana ceritanya? Ceritanya kita kan naik onta nih. Ya. Ontanya enggak mau jalan. Kenapa? Yang lain rombongan udah jauh dia enggak mau jalan nih kok onta kita nih. Kenapa tuh? Romannya nih lemes nih ini ontak nih. Terus? Untung kita punya akal. Kenapa? Dari Betawi untung gua bawa balsem nih. Saking kesel ya gak mau jalan nih ontak. Pantatnya kita taruhin balsem. Dilalatin balsem. Bawa gitu kepanasan. Mabur tuh ontak. Hei ontak, anda ketinggalan nih. Ontak, wait for me ontak, tungguin gue. Kenceng aja, wah kita kejar-kejar. Tinggalan dong punya. Tinggalan, mana bawa aja banyak tuh entah. Kita bingung, ah tapi untung aja ada akal lagi. Tuh balsem sisanya gua pakein aja di tempat kita sendiri. Wah kepanasan ya, wah kabur kenceng, wah liwat. Jadi? Ontanya malah ketinggalan. Kencengan punya, kenapa tuh? Kebanyakan pakeinnya. Kita kenceng aja lari, nggak bisa ngerem loh, ngebur di laut. Kita pakai tarbus merah, nah, akhirnya jadi laut merah. Tuh. Bisa, udah, mau nyanyi aja. Emang kemarin mau nyanyi? Iya orang nah, nyanyi, mau nyanyi dong. Suara serak begitu sih menyanyi. Nggak tahu, kebanyakan makan kerak kali ini. Hampir masih gurih itu suara. Ah, main deh bakal lari-lari bang. Nah, tolong nyanyiin lah. Beta lagi pengen tidur. Iya nyanyiin Eke ya. Dulu ya. Nyanyi yang gini ya. Biar Eke mimpi tidur di bulan dan tidak memikirkan soal tanggung bulan begitu. Lirik, enggak lirik, agak.
mana tahan? Larak lirik melirik, lihat cewek yang burik. Aduh, 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 aduh. Mana tahan? Benyamin, kok suaranya kayak bencong sih? Masa ini kami? Kalau bencong kayak begini siapa yang booking? Oh, ada dong. Siapa? Raksasa. Masa bencong ada kumisnya? Aduh, situ gak ngerti sih, ini bukannya kumis. Habis apaan? Ini yang dinamakan tahanan ingus. Tuh, pak, itu pahanya gede tuh. Gede kan bekas ngenjot. Ini ngenjot apa? Ngenjot beca. Ngenjotnya tukang beca. Tampangnya sudah kan, cocok. Sekarang kan udah bebas beca, kita parkirnya di Taman Lewong. Itu tuh tangannya gede, kenapa tuh? Ini tangan gede kan bekas sering latihan boxer. Waduh. Ngomong-ngomong bisa jadi banci tuh bagaimana? Nah, tadinya sih kita iseng-iseng. Abis jadi laki-laki, cari kerjaan susah. Kesana kemari gak ada lowongan. Terus? Terus kita iseng-iseng jadi wadang gitu. Semuanya lancar begitu. Tapi sayang, keterusan. Mau balik lagi susah gitu. Sian dong istrinya. Sabodoh. Benyamin ada cerita apa tuh? Katanya Benyamin pernah punya cerita. Oh iya, dulu kan ada teman kita tuh. Semuanya tuh yang lain udah di booking. Ada teman kita sih. Ada satu kurus kali gitu. Belum di booking gitu. Enggak di booking-booking, yang lain udah di booking dia diem aja di bambu lontar. tahu-tahu ada anjing deketin. Dia marah. Ih, anjing kurang ajar. Emang lu kira gua tuh langsok? Kita nyanyi aja. Nyanyi dah. Kita nyanyi apa tuh? Lagu barat. Bisa enggak kalau nyanyi lagu barat? Gua bukannya enggak bisa nyanyi lagu barat. Bisa sih bisa. Gua ngeri lidah gua ketekuk. Bismillah dulu. Bahasa Inggris bisa enggak bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris sih gampang. Kemarin Inggris 5 gua bahasain. Hah? Gua bahasain gua guyurin. Kacau nih. Benyamin bisa enggak bahasa Inggris? Soalnya ya, banyak yang bilang sama Ida katanya, "Benyamin, hah? Benyamin, Benyamin kan kagak sekolah," katanya. Terus? Udah sekolah di madrasah. Mm-hmm. Madrasah petang. Mm-hmm. Kagak tamat lagi gitu. Waduh, gelap dong. Tapi biar gini-gini bahasa Inggris soal I am you sih gua tahu. I, saya. Itu Inggris juga belajar dari orang Betawi. Hah? Dari orang Betawi tuh orang Inggris. Coba. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Nah, dari bahasa Indonesia tuh. Dari bahasa Betawi tuh. Apa I? Aye. Yuk, Bayu. Kacau, jadi kita nyanyi yuk. Jangan salah, awas nih, ntar dimarahin sama orang Inggris. Beres. Kita nyanyi story gede buk cinta. Aduh, kalau tinggi nih lagi. Ya deh, untung-untungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. You've got your word and I've got mine, and each is same. Two grown up words that will never be the same. Why can't we be like storybook children? You've got his ring. Apaan tuh artinya tuh? Gua gak tahu. You've got his heart. You've got his baby. And it's too late to turn away and start again.
children. In a wonderland, in a wonderland, where nothing is planned for tomorrow. How happy we could be if only we were storybook children. Ah, that's good. Hey, man. Yes? You can sing very well, huh? Huh? I'm not bad. Well, I said you can sing very well. Well means good. Oh, well, good. Yes. Yes, I am well good. Good, well, hey, well. Do you know that? What's the meaning of storybook children? Aduh, nanyain pelan-pelan dong. I said, do you know that? What's the meaning of storybook children? Oh, yes, I know, I know. What? What? Story, cerita. Yeah. Book, buku. Yeah. Children, anak-anak. And then? Nah, jadi artinya anak-anak membawa buku cerita. Ah, that's good. Yes. Goblik lah. Hah? Goblik. Goblik. What's the meaning of goblik? Goblik means... yes, I know. What? Dongo. You dongo. Kalau lebih dongo jadi dongor. Kalau paling dongo, dongos. You dongos. Not jongos. You dongos. Kalau you lebih wer-wer gitu, you doer. Bener, Benyamin, mendingan kita doer lagi deh ya. Nggak usah nyanyi lagi barat-baratan deh. Ah, namanya orang barat. Memang nama si Benyamin, eh, si Benjamin. Yes. Tapi nggak tanya Benjamin dari Gio. Salah lahir gue. Jadi kita nyanyi aja Benyamin ya. Kita duet lagi. Okay? Dari kecil sampai gede nyanyi melulu, nggak kenyang-kenyangin lah. Siapa? Ente. Ente? Gue dong nggak nyanyi, nguap. Oke, kita nyanyi lagi ya berdua ya. Ya, lagu apa? Terserah. Oke, dengerin aja deh ya. Oke, music please. Musik, sik. Kang Orkes, Kang. Aduh, ngantuk aja. Pegang deh perabotan lo. Cekel masing-masing. Ya, berangkat. Mbak, buka pintu dong. Hei, mana aja nih baru pulang ini hari. Pelan-pelan dong, kaget ah. Cari doku. Cari doku, cari doku. Duitnya kagak. Kalem belum datang. Gue pusing punya bini bawel. Gue pulang dia ngomel. Begini saleh, begitu saleh. Semuanya serba saleh. Bagaimana saya enggak ngomel? Abang yang keliwatan. Bagaimana saya enggak bawel? Abang yang kebangetan. Keliwatan emang kenapa? Coba lu bilangin. Kebangetan emang kenapa? Coba lu jelasin. Jelasin, jelasin, jangan marah mulu dong. Keren dong marah abisnya. Siapa yang gak marah gini? Tiap hari begini mulu kerjaannya. Ya emang kerjaannya begitu. Kerjaannya begitu. Ah. Ngewayu nih, ketawa nih. Wah, orang ngewayu. Aku aja rasanya mau nyusup. Abang pergi pagi pulang pagi lagi. Saya kesepian. Banget tidur di atas kompor biar langus. Masa kesepian dasar lo kolokan. Gue pulang pagi cari tambahan. Abang bohong, bohong lagi, bohong lagi. Gue pusing punya bini bawel. Gue pulang dia ngomel. Begini saleh, begitu saleh.
semuanya serba salah. Sabar dong, innallaha ma'as sabirin. Dasar lokolokan, gue pulang pagi cari tambahan. Abang bohong, bohong lagi bohong. Gue pusing punya bini bawel, gue pulang dia ngomel. Begini saleh, begitu saleh, semuanya serba saleh. Berangkat lagi orkes. Sepatu dari Jepang, malam minggu buat nampang. Biar kagak punya uang, jalan kaki hati senang. Biar kagak punya uang, jalan kaki hati senang. Sepatu dari Jepang, apa-apa dari Jepang. Jepang melulu ya. Malam minggu gue duaan, jalan ame sukaan, jalan ame sukaan. Malam minggu gue duaan, jalan ame sukaan, jalan ame sukaan. Pulangnya kendirian, lewat tengah kuburan, gue jadi ketakutan, hati empot-empotan. Gue jadi ketakutan, hati empot-empotan. Pulangnya kendirian, lewat tengah kuburan. Serem lo. Jangan bermuram dulu.
Ngomong-ngomong naskahnya, apa sih ceritanya? Ini, baca. Romeo and Juliet versi Betawi. Kan? Nah, kebeneran. Kenapa? Ida jadi Juliet nih. Ah, boleh, boleh. Betul, pantes, cocok. Cuman Romeo ini siapa nih? Siapa lagi kalau bukan saya. Romeo lah pendek, kumisan. Aduh. Pantes banget. Gak apa-apa deh, pantes-pantesin aja lah. Biar pendek, asal tentunya panjang. Nah, ini Pak Haji nih, jorok nih. Aduh. Pikiran lu kriminal aja sih. Belum habis orang ngomong. Biar pendek asal entunya panjang, maksudnya napasnya panjang. Ya jelasin dong, jelasin. Iya, walau belum habis. Biar pendek asal napasnya panjang. Pemain opera, pemain ini mesti panjang napasnya. Nah lagian kalau dicari pantes-pantes ini ya. Kenapa? Sorry aja nih, Mike. Kenapa? Juliet kan orangnya putih. Nah, di situ sendiri. Tiem, hitam. Wede, enak aja hitam-hitam kan. Hitam manggis. Kulitnya boleh hitam. Dalamnya kenapa? Putih. Iya benar. Hitam-hitam juga kereta api, tau enggak? Kenapa emang? Dari itu banyak yang nungguin. Yang nungguin tukang sayur. Kangen lah. Udah nyanyi deh, nyanyi ya. Nyanyi deh. Ayo, berangkat lagi orkes. Banyak orang pada gila, banyak orang pada gila. Kalau pikirkan dunia gila-gila, banyak orang pada gila, banyak orang pada gila. Kalau pikirkan dunia gila-gila. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, akhirnya mau semua. Hidup di dunia tiada cukupnya, bila sudah kaya ingin kaya lagi. Bila sudah banyak harta, bila sudah kaya raya, akhirnya mereka takut mati. Takut mati. Apa yang dibayar? Harta, nung, istri, leher, anak, tidak, sendirian. Banyak orang pada gila, banyak orang pada gila. Kalau pikirkan dunia gila-gila, banyak orang pada gila, banyak orang pada gila. Kalau pikirkan dunia gila-gila. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, akhirnya mau semua. Hidup di dunia tiada cukupnya, bila sudah kaya ingin kaya lagi. Bila sudah banyak harta, bila sudah kaya raya, akhirnya mereka takut mati. Gila.
your tricks were known. In the nature I call it. Gila, lagi, gila. Gila, lagi, gila. Gila, gua gila juga kok. Nyanyi gak gila-gilain orang, nyanyi yang gila kali. Iya, gua yang biar gila, gila jadi duit. Orang lain lain lagi. Kenapa? Dia gilanya ngitungin bintang. Undang tur nih ke Medan, mau gak? Ke Medan? Enggak, uh-huh. Gue takut. Kenapa? Wow, di sana banyak tulang. Tulang apaan? Tulang kering, tulang sumsum, tulang punggung. Wow, berserakan tulang-tulang di sana. Tulang tuh artinya om bahasa Batak. Oh, tulangnya om. Tulangnya. Tulang artinya om. Iya sih, om bawa tulang. Udah deh, capek ngomong-ngomongnya. Tulang artinya om. Oh iya deh, gue ngerti. Tulang sama dengan om gitu. Iya. Yeah. Oh, iya. Gue jadi inget tulang gue ini apa namanya, kawin di Bandung sama orang Sunda. Tinggalnya di mana? Di Cicadas sana. Terus? Kan jadi orang Batak sama orang Sunda kan. Gue punya tulang kawin sama orang Sunda gitu. Gila, anaknya namanya si Ucok. Terus? Gila si Ucok lo nakal, ngomel lo. Usak, usak. Hayu gara iba. Engke opung arep dateng. Usak. Ulang ada haram ke dongdong kami. Paling bagus. Nyanyi aja. Ya udah, kemarin orang Batak kok. Usak, usak. Hayu gara iba. Udah. Kita di balai dok. Mangga. Pergi menghilang, tinggalkan aku sendiri. Kan tetapi kini yang datang hanyalah undangan. Betapa hancurnya hatiku yang kau pinta ku berikan. Beginilah Romeo dari Angon Kebo. Mana ada Romeo Angon Kebo?
apa salahnya sih anak raja nganggur kebo? Udah lihat tanya. Aduh, lu nenek kan gue jadi sutradaranya jadi bingung lawan mulu. Versi Betawi nih, nganggur kebo. Tapi bikin cerita. Mak lu orang Betawi. Nenek. Mulai dong. Meo. Meo. Aduh. Masa meong lagi jatuhin gengsi gua aja? Nadinya apa dong? Meong, meong, pus. Lu kena gua kucing lu kan? Itu kan singkatan. Iya jangan meong dong. Romeo gitu biar kerenan dikit. Meong juga kan kalau panggil Ida. Da, kadang-kadang kan gitu juga. Da, Tony di mana Ida? Mereknya sama juga. Meong. Iya emang. Pantes gua panggil Da, Ida, da, gitu nih. Romeo masa meong, 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 pus. Nih tulang ikan, nih tulang ikan nih. Oke. Ngerah. Ngerah. Romeo. Apa Jul? Jul. Emang pare gue panjul. Nyame ini ngasem dah, nggak mau. Panjul apa kagak? Panjul apa kagak? Panjul nggak? Panjul nggak ya? Ngeliat tadi gimana? Lancip. Lancip. Bego. Iya bener ya, mungkin panggilnya gimana ya? Panggilnya gimana dong? Culi. Aduh, jadi mesra dikit dong. Culi. Iya deh. Oke. Oke, mulai lagi. Apakah Romeo sudah makan? Belum, Juli. Agustus sudah. Iya, bulan Agustus gua udah makan, Juli belum. Juli, hari ini makan sama apa? Hari ini kita makan dengan kerupuk kulit. Aduh, Yuli, kulit apa? Kulit kalus. Ah, pantasnya kita ini jadi tukang sospa, atuh, Yuli. kulit kalus lagi, aduh. Yang bener dong. Kamu tuh lah. Apa ya? Lagu duet ya. Aduh, Jul,
Oh, itu betul panjur kalau gitu ya. Dah. Di sini, Jul. Cepetan. Oke. Romeo, kita makan satu piring saja hari ini ya. Kita makan berdua. Betul, Yuli. Supaya lebih mesra begitu. Bukannya lebih mesra. Cuman piringnya tinggal satu-satunya. Iya, Yuli. Kalau gitu kita miskin dong. Piringnya digadein. Emang tinggal satu-satunya miskin. Ngasihnya berapa uang belanja? Gua kasih gigo. Gak dapet piring satu. Nyanyi-nyanyi dah. Gundul, itu yang paling gundul, jangan suka menyundul, nyundul. Yang kepalanya botak, jangan sampai digital. Adalah gandeng, botak, gundul, tak botak, botak. Kepalanya botak mencilang. Kepalanya gundul, dur dur dur, gundul, gundul botak gundul, dul tak dul, adalah gandul, adalah gandul. Itu yang paling gundul, jangan suka menyundul, nyundul. Adalah gandul. Botak gundul lalu nak minta gul gul tak. Kepalanya botak mencilang. Kepalanya gundul, dul dul dul, gundul, gundul botak gundul, dul tak dul, adul gandul, adul gandul. Itu yang paling gundul, jangan suka menyundul, menyundul. Adalah gandul, gundul. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, udah ya, abis lagu gundul kelar dulu dah. Ngasuh sampai sini dulu ya. Yang gundul jangan ngambek. Ini sih udah lemes lagi tuh. Nggak nyanyi lagi mau nggak? Wah, goyang aja. Udah, lemes, Bu. Udah nggak kuat nyanyi. Serak. Udah, Bu, ya. Sampai di sini aja. Jangan lupa, nanti saya sambung lagi di kaset kedua. Beli lagi, ya. Dua kali beli. Jadi buat pinjemin orang satu, buat pakai sendiri satu. Betul nggak? Sekian. Awas. Bye-bye. Goodbye. Bye, good. Sayur nara. Sayur nangka. Udah ya?